Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi dalam video channel tutorial menyanyi lagu Minang. Tutorial ini sengaja dibuat atas permintaan teman-teman karena banyak para pemain keyboard yang baru, teman-teman kita yang baru belajar dan juga penyanyi-penyanyi yang baru ataupun penyanyi yang nggak tahu lagu, yang belum pernah menyanyikan lagu Minang, mereka ingin menyanyi lagu Minang. Maka itu saya coba membuat tutorial ini. Mudah-mudahan bisa diterima. Ya, kalau memang nanti bisa bagus hasilnya, kita buat episode-episode selanjutnya ya. Oke, langsung aja kita menuju tutorial yang sudah disediakan. Selamat berjumpa kembali teman-teman, apa kabar? Ya. Lama juga kita tidak jumpa ya. Dari episode-episode sebelumnya, waktunya jaraknya memang agak lama karena kesibukan sehari-hari sehingga nggak sempat bikin recording atau rekaman untuk tutorial kali ini. Dari input yang kami dapatkan dari tutorial sebelumnya, banyak yang mengatakan bahwa Bang Ferry kalau bisa tangan kirinya akord, tangan kanannya bantu melodi lagu gitu, biar lebih jelas gitu ya, untuk penjelasan di awalnya gitu. Oke, jadi akan saya coba ikuti saran teman-teman gimana bagusnya supaya teman-teman pun pada akhirnya bisa memainkan sendiri pianonya, keyboardnya, dan juga bisa nyanyi. Yang tadinya nggak bisa nyanyinya sekarang jadi bisa, tentunya dengan latihan yang keras ya. Jadi semuanya nggak bisa simsalabim, latihan yang keras, ulang-ulang videonya, didengar gitu ya, didengar, diamati, kemudian ditirukan. Nah, mudah-mudahan ya bisalah kita main piano sendiri, kalau enggak ya nyanyi piano yang main temannya gitu, atau adik, kakak, dan lain-lain. Sedangkan lagu yang dipilih atas permintaan banyak sahabat ya, katanya, tolong dong lagunya almarhum Tia Ramon yang pernah dinyanyikan, lagunya bagus sekali. Penciptanya teman saya, sahabat saya, kakak saya, yaitu Agus Litaher. Judul lagunya Langang Dinang Rami. Lagu ini juga pernah dibawakan oleh Udi Malik. Dan juga penyanyi wanita juga pernah, kalau nggak salah itu Rosnida YS pernah juga bawakan. Oke, kita coba ya, kita lihat syairnya kayaknya agak banyak nih. Kalau Bang Agus yang cipta lagu, syairnya agak rame, terpaksa saya harus buka catatan nih ya. Apa ya, tangannya lewat-lewat. Bait pertama, bait kedua, refren, kemudian ada penutupnya juga. Kita coba aja bait pertama ya. Langang-langang di tapian mandi, indaklah salarui langang dinan rami. Gamang-gamang hati surang diri, indaklah sagamang buai putuh tali. Dia nanti
Kita ulang? Oke. Langang-langang di tepian mandi, tinggallah selerui langang dinan rami. Gamang-gamang hati kurang diri, tinggallah segamang buai putih tadi. Langang-langang satu kali jalan lagunya nampaknya disambung ya, ada sambungannya. Coba pakai tempo ya. Mudah-mudahan bisa terus latihan ya. Lagunya simple,
lagunya gampang kok, cuman memang harus ngapal syairnya. Saya dia bolak-balik nih ngapal syairnya, karena emang kebetulan jarang latihan ya. Kayak teman-teman juga harus sering latihan, jadi lebih bagus itu daripada very zen gitu ya. Jadi teman-teman harus lebih yakin, pede, jago. Oke, sama-sama kita ikut melestarikan dan menjadikan lagu Minang Go internasional. Oke, bye-bye.